teman-teman, kembali lagi bersama saya di Wow Figure. Hari ini kita akan membahas kelelawar unik, yaitu kelelawar putih Honduras. Kelelawar sudah lama diasosiasikan dengan dunia kegelapan, cerita-cerita menyeramkan dengan kehidupan malam. Mungkin banyak pula di antara kita yang menganggap bila kelelawar hanya terdiri dari beberapa spesies dan umumnya berwujud sama. Selain itu, ada juga yang menganggap kelelawar sebagai hama yang harus diberantas. Tanpa disadari betapa berjasanya makhluk ini pada ekosistem. Mulai dari penyerbukan tanah, penyimbangan populasi hama dan juga serangga, penyubur tanah serta sumber makanan untuk organisme lain. Di seluruh dunia tercatat ada sekitar 1.100 spesies kelelawar. Ini adalah mamalia yang bisa terbang, bergigi tajam dan berkaki empat ketika dilihat sekilas. Hewan ini terlihat seperti boneka kecil berbulu lembut yang sangat lucu. Kelelawar yang satu ini akan membuat kamu gemas. Ialah kelelawar putih Honduras, si kelelawar mungil. Telinga, wajah dan hidung dan sebagian dari kaki dan sayap mereka berwarna orange terang. Selagi bulu mereka berwarna putih bersih, sayap mereka berwarna hitam dan tidak berbulu. Hidung mereka merupakan fitur utama kelelawar ini, karena warna dan bentuknya menyerupai daun. Tubuh mereka hanya sepanjang 3,7 cm hingga 4 cm. Kelelawar putih Honduras juga dikenal dengan kelelawar pembuat tenda, karena kebiasaan untuk membalikan daun tanaman heliconia dan membuat tempat tinggal atau sarang di bawahnya. Daun ini memberikan perlindungan bagi hewan kecil ini dari hujan, panas, matahari, dan juga predator. Sama seperti spesies kelelawar lainnya, kelelawar putih Honduras akan tidur terbalik dengan cara memegang batang daun dengan cakar kaki mereka. Mereka terlelap sepanjang siang hari dan bangun di malam hari untuk mencari buah dan tanaman. Selain Honduras, mereka ditemui di negara-negara Amerika Tengah seperti Panama, Costa Rica, dan Nicaragua. Perusakan hutan tropis menjadi ancaman serius bagi hewan mamalia ini.